Bapak Ibu hadirin semuanya, masih ada dua urutan acara lagi. Kita lanjutkan yaitu acara Atur Pambagio Harjo atau perwakilan dari keluarga besar Bapak Sabar juga Ibu Siam, yang mana pada siang hari ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Gito. Waktu dan tempat kami persilahkan secukupnya. Mohon maaf untuk Pak Gito, nanti ada yang mendampingi, mungkin ketua dari paguyuban Bapak Warno juga Bapak Mukmin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat Saiful Hajat Bapak Sabar dan istri Ibu Siam maupun besan Bapak Natno dan istri Ibu Rusmiati yang kami muliakan. Yang terhormat pemerintah setempat yang memberi izin jalannya acara ini, Bapak RT, Bapak RW, Bapak keamanan setempat yang sangat-sangat kami muliakan. Yang terhormat Bapak pengelola gedung SMA 51 beserta jajarannya yang telah berkenan memberikan waktunya juga yang sangat kami muliakan. Yang terhormat tokoh ulama, tokoh masyarakat, bini sepuh, sesepuh juga yang sangat kami muliakan. Yang terhormat Ketua Paguyuban Bukit Luhur Bapak Warno dan Ibu serta seluruh anggotanya juga yang sangat kami muliakan. Yang terhormat Bapak Ibu adik muda-mudi hadirin seluruh tamu undangan yang tidak kami sebut satu persatu, bukan berarti kami mengurangi rasa hormat kami, semua ini yang sangat kami hormati. Marilah kita bersama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Tuhan seluruh alam yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahnya pada seluruh penciptaannya di alam semesta ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga maupun sahabat-sahabat juga seluruh pengikutnya yang selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di dunia wal akhirah. Yang selanjutnya kami atas nama Wakil Saiful Hajat, Bapak Sabar dan Ibu. Yang pertama Bapak Sabar dan Ibu Siam mengucapkan selamat datang pada seluruh hadirin di tempat padepokannya. Yang kedua Bapak Sabar dan Ibu mengucapkan terima kasih pada seluruh hadirin tamu undangan yang telah berkenan menyisihkan waktu untuk hadir memenuhi undangannya dalam rangka Bapak Sabar dan Ibu menggelar acara resepsi pernikahan menikahkan putri keduanya Dyah Ayu Siti Nur Aisyah AMD Ahli Madya Keperawatan dengan Bagus Ranto Prasetyo STR Sarjana Terapan Kesehatan, putra kedua juga dari Bapak Ratno dan Ibu dan istri. Akad nikah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Juli di tempat kediaman mempelai wanita. Akad nikah berjalan lancar, tidak ada hambatan suatu apapun, sesuai kehendak kedua belah pihak. Berkat doa restu hadirin semua, akad nikah berjalan lancar, tidak ada hambatan suatu apapun. Namun Bapak Sabar dan Ibu mohon tambahin doa restu pada hadirin semua agar putra putrinya bahagia selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membentuk sebuah ikatan keluarga, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang ketiga, Bapak Sabar mengucapkan terima kasih pada sanak saudara yang jauh maupun yang dekat, Bapak Ibu, adik muda-mudi maupun rombongan seniman campur sari
yang telah berkenan menyisakan waktu, tenaga, pikiran untuk meringankan beban dan kerepotannya. Namun Bapak Sabar tidak bisa membalas suatu apapun. Segalanya diserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah membalas yang lebih baik atas jasa-jasa kalian yang telah dilimpahkannya. Yang keempat, apabila ada kekurangannya, Bapak Ibu Sabar menyediakan tempat, waktu, jamuan, maupun rangkaian-rangkaian yang lain, baik yang dari segi materi, moral, iman, sopan santun, tingkah laku, maupun tutur kata. Bapak Ibu Sabar, tidak ada kata-kata lain yang disampaikan kecuali ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kelima, apabila seluruh hadirin tidak menyaksikan jalannya acara ini hingga selesai sambil menikmati hiburan Jawa Campur Sari, dipersilakan. Namun apabila tidak, akan mohon pamit meninggalkan tempat ini. Sekali lagi, Bapak Ibu Sabar mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mengucapkan selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan kalian masing-masing. Yang terakhir, apabila sambutan kami ini kurang berkenan pada hati hadirin semua, kami juga sangat mengharap agar semua berkenan membukakan pintu hati yang seluas-luasnya. Cukup sekian, bila tutup wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Gito yang telah mewakili dari keluarga besar Bapak Sabar, juga Ibu Siam. Tentunya sudah panjang lebar diutarakan oleh panjenipun Bapak Gito. Bapak Ibu hadirin semuanya, tibalah di akhir pengujung acara yang pada siang hari ini, yaitu acara doa penutup yang mana akan dipimpin panjenipun Bapak Mukmin. Waktu dan tempat kami persilahkan sumogo. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif hadhihi al-kalima kama alafta baina kalimati ranto wa siti nur Aisyah wa alif hadhihi al-kalima Adam alaihissalam wa Hawa wa alif tajwa kama alaqta baina Ibrahim alaihissalam wa Zulaikha wa alif tajwa kama alaqta baina tajwidi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khatibul Kubra. Allahumma arzuqna warzuqhuma walatan sholihan amin ra'atan sholihatan rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa salamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ta'alana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwati wa abwaab as-sihati wa abwaab as-salamah wa abwaab al-jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih kepada Bapak Mukmin yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin semuanya, urutan acara sudah selesai. Maka dari itu tentunya sebelum saya tutup, saya sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir banyak kekurangan, banyak kekhilafan, kurang sopan santun kepada Bapak Ibu hadirin semuanya, tentunya saya hanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan selesainya acara ini, tentunya masih ada acara satu lagi, yaitu acara adat Solo yang nanti akan dipandu keluarga besar dari Rias Sanggar Rias Amarta. Dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadal selanjutnya pun kula aturakan dumateng Campur Sari Purboyo Ugi Sanggar Amar Mas Sakir. Semoga Mas Sakir.